sepertinya Sofi dari KTPC yang akan melakukan sebola pertama di sore hari ini. Sofi sudah lakukan baik kali ini. Dibiarkan saja bola itu keluar. Pindah poin kali ini untuk WJK 1-0. Kali nomor punggung 4 yang akan melakukan serve dari WJK. Sudah lakukan baik kali ini. Kesempatan serangan KTPC dibuat tadi terbaca kesempatan kami. Bola masih melambung, tidak ada serangan dari WJK. Kesempatan dari KTPC tipuan yang terbaca. Umpan kembali ke udara. Lebih dari diselesaikan serangan. Gagal tadi untuk diamankan pemain nomor punggung 9 Lutfi dari WJK melakukan serangan sehingga poin untuk WJK di sore hari ini 2-0. Dilakukan baik kali ini kesempatan KTPC nomor punggung 10 tadi berhasil Wah, nomor punggung 10 dari KTPC tadi melakukan serangan pindah poin kali ini 1-2. Nomor punggung 5 Indah yang akan melakukan KTPC. Indah bersiap-siap kali ini. Sudah lakukan Indah baik kali ini. Kesempatan tadi Dede umpan ke udara. Siapakah yang dituju? Pemain nomor 3 tadi kita saksikan. Tapi Fitri. Kita saksikan bersama-sama. Pindah poin sepertinya untuk WJK 3-1. Sapitri Sapitri sudah lakukan baik kali ini. Sapitri resi yang kurang sempurna tadi coba membangun serangan dari belakang. Sofi berhasil diamankan. Sapitri umpan bola ke udara. Lebih lagi di sana berhasil kali ini diamankan. Umpan kembali belakang back attack dilakukan. Sofi umpan kembali serangan yang tidak begitu mengganti namun berhasil diamankan oleh KTPC. Kembali serangan kita saksikan masih umpan bola ke udara. Lutfi tipuan tadi namun berhasil dipertahankan oleh KTPC di sore hari ini. Tidak ada serangan kembali WJK umpan bola ke udara. Serangan yang mati namun kembali juga berakar. Kita saksikan bersama-sama rally yang cukup panjang di sore hari ini. Umpan kembali serangan tadi namun berhasil dipertahankan. Tapi baik kali Dede umpan bola Lutfi di sana. Masuk sepertinya pemain nomor punggung 9 dari WJK Lutfi tadi melihat celah di belakang sehingga mengarahkan bola itu ke belakang. Pindah poin. Poin kali ini untuk WJK 4-1. Sapitri sudah lakukan. Sofi di sana. Gagal tadi untuk dilakukan resip dengan sempurna. Angka bertambah untuk WJK 5-1 Sapitri Sapitri kali ini bersiap-siap. WJK sudah lakukan baik kali resip yang kurang sempurna tadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 Wan sehingga menambah angka untuk WJK 6-1 Sapitri Baik Sapitri floating saja kesempatan kali ini. WKKP melakukan serangan yang begitu manis dan sayang sekali keluar sehingga angka bertambah untuk WJK di sore hari ini 7-1 Sapitri sudah lakukan. Sapitri baik resip yang sempurna. Serangan kembali di sana dari KTPC baik. Serangan yang dilakukan oleh Eni dari membatikan beda poin untuk KTPC di sore hari ini 2-7. Eni baik sir dilakukan Eni kesempatan resip yang kurang sempurna coba dipertahankan Dede dari belakang tidak ada serangan. Salah pengertian sepertinya pemain-pemain dari KTPC tadi. Tim baru tunggu saja besok informasi terakhir memang bertubi-tubi Proliga. Ya saksikan kesempatan kali ini serangan KTPC terlalu lembut tadi. Wulan dari KTPC melakukan serangan sehingga jatuh di lapangan sendiri sehingga beda poin kali ini 9-2 Lutfi sir. Baik kali ini Lutfi lagi ball sepertinya untuk Lutfi tadi. Bola seperti memang susah untuk diambil 10-2 Lutfi sir.
Lutfi kali ini. Baik, segera gagal kali ini serangan dilakukan oleh Lutfi. Pindah poin untuk KPBC. 3-10. Wan kali ini yang akan melakukan serve. Wan, baik kali. Gagal serve yang dilakukan oleh Wan tadi memberikan angka percuma untuk WJK. Pindah poin. 11-3. Puput yang akan melakukan serve. Putri, Puput sudah lakukan. Masuk sepertinya serve yang dilakukan oleh Puput tadi. Angka bertambah untuk WJK. 12-3. Puput serve. Baik, Puput sudah lakukan. Baik, kesempatan diserangan kembali ke TPC. Ke belakang, ini tidak ada serangan kali ini. Umpan, ini. Dengan baik oleh libero dari KTPC sehingga angka bertambah untuk WJK. Puput yang akan melakukan job. Puput, baik kali ini Puput sudah lakukan receive yang sempurna, coba melakukan serangan KTPC. Baik, kamu terjadi kemuluh di sana. Dede tadi melakukan serangan, sayang tersangkut di net, ada call sepertinya dari Dede tadi sehingga pindah poin untuk KTPC. 4-13. Ulan yang akan melakukan serve dari KTPC. Ulan, jump serve kali ini. Baik, kali ini kesempatan serangan, umpan lagi ke udara. Serangan dari tadi pemain dari WJK, serangan kembali dari KTPC. Terjadi kemelut di sana dan akhirnya dimenangkan oleh pemain jantung dari KTPC ini, nomor punggung 9, Dinda tadi. Serve kembali Ulan, 5-13. Ulan serve, jump serve Ulan. Baik, kali ini jump serve lakukan. Kesempatan Dede di sana. Serangan yang begitu kencang tadi dilakukan oleh Dede, pemain nomor punggung 13 dari WJK tadi, Wanajaya Karimun. Nuri yang akan melakukan serve. Baik kali ini Nuri, receive yang kurang semua, coba dilakukan tipuan. Baik tadi sang toser indah melakukan tip saja, melihat celah kosong di sana sehingga pindah poin untuk KPBC. Dinda yang akan melakukan serve, pemain jangkung dari KTPC di sore hari ini. Dinda sudah lakukan. Baik kali ini serve Dinda. Dede di sana. Coba dikontrol. Berhasil kali ini seberangkan. Sayang, bola penyeberangan tadi keluar. Dan dilakukan oleh Erin sehingga poin untuk KTPC. 7-14. Dinda serve. Dinda, baik kali ini receive yang sempurna. Kemanakah bola dituju? Umpan di sana. Serangan tadi sayang sekali. Sapitri tadi gagal melakukan serangan dengan sempurna, memberikan angka untuk KTPC. 8-14. Dinda yang akan melakukan serve KTPC. Dinda sudah lakukan. Baik kali ini kesempatan umpan. Terjadi serangan. Dinda di sana. Serangan namun memblok tadi, coba diblok oleh Eni. Sayang blok itu jatuh di lapangan sendiri. Pindah poin untuk WJK. 15-8. 15-8. Ini dia pemain yang didatangkan dari Pulau Jawa oleh WJK tadi. Kesempatan kali ini serangan Eni. Sayang tadi terblok oleh pemain-pemain WJK. Service yang dilakukan, yang akan melakukan serve, pemain nomor punggung 13 dari WJK yang diimpor dari jauh. Dede sudah lakukan. Baik, ada kesempatan serangan umpan ke dura. Siapa yang akan melakukan serangan? Sudah lakukan dari KTPC. Berhasil kali ini. Masih KTPC coba mengatur serangan. Baik kali ini Eni melakukan tipuan yang luar biasa. Pemain nomor punggung 7, pemain jangkung dari KTPC yang sudah dua kali bermain di Tanjung Berlian ini.
sekali ini. Topi sudah lakukan baik kali ini, kesempatan serangan. Lutfi di sana sudah bersiap-siap lakukan serangan, sayang sekali masih keluar tadi sepertinya, sehingga angka bertambah untuk KTBC 10-16. Topi se. Topi baik kali ini, receive yang sempurna. Ah, serangan kembali. Iya, itu tadi kembali. Emang luar biasa pemain-pemain KTBC di sore hari ini. Sophie yang akan melakukan serve. 11-16. Sophie, baik kali ini Sophie. Receive yang sempurna. Kemanakah serangan? Sudah dilakukan Sapitri tadi. Apakah yang terjadi di sana? Ball tadi sepertinya. Sehingga pindah poin untuk WJK. 17-11. Erin yang akan melakukan serve. Erin. Kemanakah bola yang akan dituju oleh Erin? Sudah lakukan Erin. Baik kali ini Ribeiro dari KTPC umpan ke depan. Sayang sekali tadi. Terlalu menyeberang umpan yang diberikan. Sehingga angka kembali untuk WJK. 18-11. Erin sir. Erin, baik kali ini Erin, receive yang sempurna, kembali umpan bola ke udara, Indah di sana lakukan serangan, berhasil diamankan, Dede umpan ke sana, ada Puput, ah sayang sekali tadi, usaha yang dilakukan oleh libero dari KTPC gagal untuk menyelamatkan bola, sehingga angka bertambah untuk WJK, 19-11, Erin se. Erin sudah lakukan. Ah, keluar. Pengamatan yang luar biasa dilakukan oleh pemain dari KTPC tadi. Sehingga pindah poin untuk KTPC. 12-19. Indah yang akan melakukan serve dari KTPC. Loser KTPC ini. Indah bersiap-siap. Indah, baik kali ini saya lakukan tidak. Receive yang sempurna Dede. Umpan kembali. Siapakah sadar? Bumur melakukan serangan. Ah, coba diamankan. Berhasil kali ini. Seberangkan saja KTPC, kesempatan, umpan kembali, siapa kali tujuh, Lutfi di sana, terblok, pass out tadi, blok yang dilakukan oleh Eni. Bagus sekali usaha yang dilakukan oleh Eni tadi, namun sayang bola keluar, sehingga angka bertambah untuk WJK. 20-12, Sapitri, sir. Baik Sapitri, ah receive yang kurang sempurna, gagal untuk dikejar tadi oleh pemain-pemain KTPC. Angka bertambah untuk WJK, 21-12, 21. Sapitri sir. Sudah lakukan Sapitri, pol tinggal di kesempatan, baik indah, umpan bola ke udara. Dari belakang tadi selesaikan serangan KTPC, sayang sekali dan masuk sepertinya. Sehingga pindah poin untuk KTPC, 13-21. Eni yang akan melakukan serve. Eni, baik kali ini, receive yang sempurna, kemanakah bola akan dituju. Lagi-lagi pemain nomor punggung 2 tadi melakukan serangan, Nuri. Mes yang mematikan sehingga pindah poin sepertinya untuk WJK. 22-13. Baik kali ini pemain nomor punggung 9 yang akan melakukan Lutfi. Baik kali ini saya lakukan Lutfi, kesempatan serangan kembali dari KTPC sudah lakukan Lutfi di sana. Ah, gagal tadi receive yang dilakukan oleh Lutfi sehingga pindah poin untuk KTPC. 14-22. Wan yang akan melakukan serve. Baik, Wan kali ini serve yang sempurna, receive yang kurang sempurna, coba diangkat. Dede di sana, serangan namun masih keluar tadi serangan yang dilakukan oleh Dede. Sehingga poin untuk KTBC di sore hari ini, 15-22. Wan serve. Wan sudah lakukan, receive yang sempurna Karni. Umpan, siapakah sana? Serangan sudah lakukan dan keluar. Nuri tadi lakukan serangan sehingga poin kembali untuk KTBC, 16-22. Wan yang akan melakukan serve. Baik Wan kali ini, receive yang sempurna, kemanakah bola? Dede dituju. Berhasil pas blok kali ini, coba dikejar oleh pemain pun dekat. Seberangkan tidak ada serangan, kesempatan kali ini, siapakah kembali yang diumpan? Serangan tadi dilakukan oleh akhirnya Pamelia Putri atau Puput atau Putri yang menyelesaikan serangan tadi. 23-16.
Puput, sir. Pemain jangkung dari WJK. Puput, baik kali ini. Resip yang sempurna. Coba melakukan serangan ke TPC. Baik kali ini tadi. Ulan, umpan kembali. Dari sana. Tasbol ditunggu dua blokor. Kesempatan bola ke belakang. Ini tidak ada serangan. Kesempatan kembali. Umpan. Pemain yang didatangkan dari pulau jauh kalau tak salah dari WJK di sore hari ini. Kita lanjutkan pertandingan. Ayo Eni, Sofi, balas. Berhasil kali ini. Serangan Deda Abel Diandra tadi. Ulas, umpan kembali. Siapakah Eni? Coba dikejar. Sayang tadi bola liar. Gagal untuk diselamatkan. Dede, baik kali ini, voting saja, kesempatan KTPC melakukan serangan. Baik tadi serangan dilakukan, dipertahankan oleh Dede tadi. Kembali bola, umpan kembali, serangan ini terblok. Namun masih bunyi bola itu, kesempatan lagi pemain nomor 2. Sayang tadi Wan gagal untuk menyeberangkan bola, sehingga jatuh di lahan sendiri. 1-0. Dede akan melakukan set dari WJK. Dede, baik kali ini, floating saja kesempatan. Serangan, Wan di sana sudah menunggu. Gagal tadi Wan untuk menyeberangkan bola, sehingga angka bertambah untuk WJK. 2-0, WJK. Dede sudah lakukan, terbawa angin set yang dilakukan oleh Dede tadi. Keluar, pindah poin untuk KTBC. 1-2. Indah yang akan melakukan serve. Poser dari KTBC ini. Indah lakukan serve. Baik kali ini serve Indah. Umpan kembali ke udara. Coba diserang tadi oleh pemain nomor 3. Tapi Tri gagal tari untuk diselamatkan. Sehingga tidak poin kembali untuk WJK. 3-1. Erin yang akan melakukan serve. Erin sudah lakukan baik kali. Receive yang sempurna tadi Sofi. Diseberangkan saja kesempatan kali ini. Serangan kembali. Baik tadi serangan berhasil diamankan. Masih ada Sofi di belakang. Masuk bola itu. Kesempatan bola ke udara. Serangan Dupi tadi. Bola cup yang luar biasa laju tadi. Gagal untuk diselamatkan. Sehingga angka bertambah untuk WJK. 4-1. Erin yang akan melakukan serve. Erin sudah lakukan floating saja kesempatan kali ini. Coba melakukan serangan. Kopi dari belakang. Beketek berhasil kali ini diamankan. Coba dikejar oleh pemain PJ. Dede di sana. Beketek kembali. Baik kali libero ketika ini. Umpan bola ke udara. Eni di sana. Masih diselamatkan. Umpan bola ke udara kembali. Serangan terjadi kembali di sana. Diamankan. Kali ini ada Sofi. Umpan ke sana ada. Coba diseberangkan masih rally kali ini. ATPC kembali. Berhasil. WJK. Umpan ke belakang. Serangan sudah dilakukan, sayang sekali tadi serangan yang dilakukan oleh WJK Sapitri masih melebar sehingga tidak poin untuk KTBC di sore hari ini. 2-4 Eni Sir. Eni sudah lakukan, baik kali ini kesempatan, umpan bola ke udara, serangan dari Pupu tadi berhasil diamankan oleh Eni, kembali kesempatan, Sapitri tadi berhasil, tadi kesempatan kali ini, WJK keluar tadi, serangan yang dilakukan oleh Pupu, sehingga angka bertambah untuk KTBC di sore hari ini. 3-4, Eni se. Eni, baik kali ini. Receive yang sempurna Dede. Coba diangkat tadi oleh Erin. Serangan. Lagi-lagi masih keluar. Puput tadi melakukan serangan. Sehingga tidak poin kembali untuk KTBC. 4-4. Eni.
yang akan melakukan sebaik kali ini. Reset yang sempurna kali, umpan bola ke udara, serangan dari adik-adik kembali berhasil diamankan, kembali WJK melakukan serangan, berhasil diamankan, umpan kali ini kesempatan, berhasil dipertahankan, terjadi kemelut di sana, Dede seberangkan saja bola, Eni berhasil, umpan kembali, KTVC, berhasil kembali diserangkan, umpan kembali disaksikan, Lupe coba lakukan serangan, kali ini gagal dipertahankan, masih Sophia. Nengok Sopi tadi terbang, sepertinya bola itu bakal kencang, sayang sekali masih terlalu rendah sehingga tersangkut di net. 5-4 WJK serve. Sapitri yang akan melakukan serve. Baik Sapitri, gagal serve yang dilakukan oleh Sapitri tadi sehingga pindah poin kembali untuk KTPC. 5-5. Baik, tadi sudah lakukan serve. Umpan kembali, serangan terjadi kemelut di sana. Lutfi tadi kali diamankan masih KTP. Tidak ada serangan KTPC. Kembali umpan bola ke udara. Serangan balik tadi digagalkan oleh WJK, berhasil diamankan. Eni seberangkan saja bola, kesempatan kali ini WJK melakukan. Lutfi di sana berhasil kembali kita saksikan. Umpan, tidak ada serangan dari KTPC. Kesempatan WJK kali ini membangun serangan. Lutfi, bola itu masih hidup juga. Dari belakang tadi sama-sama hidup. Umpan kembali ke udara, terjadi kebun di sana. Ini dia Sopi. Sayang sekali, smash yang dilakukan Wulan tadi sepertinya tidak melepasi net sehingga bola jatuh ke lapangan sendiri. WJK 6 KTPC 5. Lutfi serve. Lutfi baik kali ini. Eni umpan Sopi, dia dari sana diamankan saja kesempatan kali ini. WJK tidak ada serangan, ada Sopi di sana, umpan balik Sopi yang dituju, membetur blok kali ini, kesempatan bola ke udara, siapakah? Tipis saja kali ini, umpan kembali Dede, tipuan yang manis, sudah membaca situasi sepertinya. Dede melihat dua orang pemain dari KTPC bersiap untuk melakukan blok sehingga bola itu ditut saja masuk. Lutfi yang akan melakukan serve. WJK Lutfi baik kali ini, receive yang sempurna. Serangan kembali coba dibangun. Eni dari belakang, tidak ada serangan. Kesempatan KTPC, terjadi kemelut. Dede langsungkan saja bola, melambung bola ke udara. Libero dari KTPC, umpan kembali Sopi. Libero dari KTPC, umpan kembali Sopi. Kali ini serangan yang dilakukan oleh pemain jangkung dari Sopi ini menghasilkan angka di sore hari ini. Enam, tujuh, KTPC serve. Wulan bersiap-siap melakukan serve. Jam serve Wulan, baik kali ini, receive yang sempurna. Kemanakah bola? Dede yang dituju. Lagi-lagi Dede membaca situasi di sore hari ini. Jatuh Puput yang akan melakukan serve. Puput sudah lakukan baik kali ini. Bubur umpan ini, umpan di sana, siapakah? Sopi lagi-lagi berhasil kali ini diamankan kesempatan. Dede kali ini gagal smash yang dilakukan oleh Dede tadi sehingga pindah poin untuk KTPC. 7-8. Tadi saya ngelip siap pertama penat, nak megang terus. Dinda dari KTPC yang akan melakukan serve. Dinda baik, saya dilakukan Dinda kali ini, receive yang kurang sempurna. Coba menyeberang, terkejut tadi kesempatan kali ini. Nurul tadi berhasil diamankan. Umpan kembali. Tip saja tadi, berhasil kali ini kesempatan. Eni, lagi-lagi Eni, pemain nomor punggung 7 dari KTPC ini memang boleh dikatakan luar biasa, mendapatkan angka untuk KTPC 8 sama. Dinda yang akan melakukan serve. Dinda kali ini bersiap-siap. Dinda sudah lakukan baik, sayang sekali keluar tadi serve yang dilakukan oleh Dinda sehingga pindah poin untuk WJK 9-8.
Nuri yang akan melakukan serve. Nuri sudah lakukan. Baik kali Eni Risi. Kemanakah Eni? Apakah siapa Eni yang melakukan serangan berhasil tadi? Serangan yang lembut dilakukan oleh Eni. Mendapatkan angka di sore hari ini. Pindah poin. 9 sama. Sofi yang akan melakukan serve. Pemain KTBC ini. Sofi sudah lakukan. Baik, selaku Sofi. Ada Dinda di sana. Diandra umpan. Berhasil kali ini pertahankan. Masih KTBC dari belakang. Lakukan serangan juga kembali. Umpan kembali. Yang lakukan serangan juga kembali. Umpan kembali. Memang kuat. Kalau kuat kita kata kuat. Kalau tidak kita kata tidak. Jujur saja. Dedek kali ini. Ah, kesempatan balasan kembali kita saksikan. Sayang sekali keluar tadi smash yang dilakukan oleh Wan sehingga angka bertambah untuk WJK. Dedek so. Zuhaida 13. Memberi angka percuma Dede untuk KTBC. Pindah poin 10-11. Satu angka saja. Indah yang akan melakukan serve. Closer dari KTBC. Indah bersiap-siap. Manakah bola akan dituju oleh Indah. Sudah lakukan baik kali ini Indah. Sepertinya didapatkan oleh Indah tadi. Angka menjadi 11 sama. Imbang di set kedua di sore hari ini. Indah yang akan lakukan set kembali. Indah. Baik, set Indah. Receive yang kurang sempurna. Coba melakukan serangan. Ada Dede, BKT di belakang. Kesempatan kali ini serangan. KTBC Sofi. Masuk sepertinya. Serangan yang dilakukan oleh pemain jantung dari KTBC ini. Dari belakang tadi pas betul lain belakang. Angka pertama KTBC unggul sementara 12 serasi di sore hari ini. Indah sir. Indah. Baik sir Indah. Receive yang sempurna kali ini. Umpan tembora. Ada Lopi di sana. Coba diamankan. Ya Sofi tadi teragak agak. Sehingga makin jauh bola itu meninggalkan lapangan. Pindah poin untuk WJK. 12-12. Bobby jatuh mengangkat. Bob. Biarkan dia. KTP, WJK serve. Opi kali ini umpan. Siapakah yang dituju di sana? Ada rekan yang nomor 11. Ah, cantik dari semis yang dilakukan oleh Wulan. Ah, pas di sudut lapangan dari WJK. 13-12 pindah poin sepertinya. Eni serve. Eni. KTP sih. Baik kali ini serve Eni. Umpan kembali. Siapakah yang dituju? Ah, kubur di sana. Serangan yang terblok dengan baik oleh pemain-pemain KTBC. 14-12 unggul kali ini KTBC atas WJK. Eni yang akan melakukan serve. Eni sudah lakukan kesempatan kali ini. WJK mengatur serangan. Ah, Lurpi tadi cuk saja. Bola itu jatuh di lapangan KTBC. Tidak poin di sore hari ini. 13-14. Sab. Ada pergantian pemain sepertinya. Nurul. Sapitri yang akan melakukan serve. Nurul dibawa masuk kali ini. Sapitri sudah lakukan baik kali ini. Keluar. Sayang tadi serve yang dilakukan Sapitri masih keluar. Memberikan angka percuma untuk KTBC. 15-13. Tidak poin di sore hari ini. Wan yang akan melakukan serve. Wan baik kali serve floating saja berhasil diamankan. Tempat perebutan diseberangkan saja oleh WJK. Kesempatan Wan di belakang. Kemanakah bola diarah? Ah, Nurul di sana berhasil dia blok tadi. Kesempatan Sofi berhasil di blok. Dede di sana umpan ke depan ke belakang. Lurpi melihat celah di belakang yang kosong tadi mengarahkan bola ke sana. Poin untuk WJK 14-15. Tidak poin. Lutfi yang akan melakukan serve dari WJK. Lutfi sudah lakukan baik kali ini. Kemanakah bola? Sofi di sana. Berhasil tadi serangan yang dilakukan oleh Sofi.
sehingga PBC akan melakukan pemain nomor punggung 10 bulan. Bulan jam sepal ini sudah lakukan baik. Apakah yang terjadi di sana? Hijak garis sepertinya tadi Ulan, sehingga memberikan angka percuma untuk WJK 15-16. Nurul yang akan melakukan sebaik kali senurul dan keluar sepertinya. Pengamatan yang luar biasa dilakukan oleh Eni tadi dari KTBC. 17-15 pindah poin untuk KTBC. Dinda yang akan melakukan serve. Dinda, baik serve melakukan Dinda kali ini. Kesempatan serangan dibangun. Dede di sana. Terbang Dede melepasi blok yang dilakukan dua orang pemain dari KTBC. 16-17 Dede tadi melakukan smash yang sempurna. WJK kali ini Nuri yang akan melakukan serve. 16-17 Nuri sudah lakukan receive yang sempurna. Kemanakah bola di belakang? Ya, dia sudah lakukan serangan baik kali ini, namun dipertahankan kesempatan Dede lagi. Berturut-turut pemain nomor punggung 13 dari WJK ini. Kita sama di sore hari ini. Nuri yang akan melakukan serve. Nuri sudah lakukan baik kali ini, kesempatan receive yang kurang sempurna. Coba diselamatkan Sofi tadi gagal. Sehingga akan bertambah untuk WJK di sore hari ini. 18-17 unggul 1 poin WJK atas KTBC. Nuri yang akan melakukan serve dari WJK. Nuri baik kali ini, receive yang sempurna. Sofi umpan ini di sana. Sofi melamun di blok kali ini, kesempatan. Umpan bola tipuan kembali, coba diamankan oleh libero. Kesempatan Sofi kali ini tidak ada serangan. Umpan kembali. Muji memang ya, tak muji. Ayo Sofi, balas, tunjukkan kehebatanmu Sofi. Itu dia. Kali ini kesempatan. Masuk sepertinya sub yang dilakukan oleh Nuri tadi. Angka bertambah untuk WJK 27 unggul sementara ini WJK. Nuri sub. Hai kali ini. Wah, rusak sempurna, serangan kembali. Sofi di sana, tidak ada serangan dari Sofi. Kali ini kesempatan WJK kembali. Sofi di sana, umpan tadi, umpan. Eni tipuan terbaca, baik tipuan yang dilakukan oleh Eni tadi pemain nomor punggung 7 dari KTBC. Pindah poin 18-21. Ah, iya, senyum. Sofi akan melakukan senyum, iya. Sofi sudah lakukan baik kali ini, resip sempurna kemana tadi. Semis yang dilakukan oleh Dede. Ah, pokoknya kalau Dede naik semua bersuara. Ayo Sofi, sok kembali 19-21. Sofi kali ini, ah, sayang sekali sob yang dilakukan Sofi masih terlalu kencang. Dan memberikan angka percuma untuk WJK 22-19. Dede yang akan melakukan sob. Suhaida nomor punggung 13 dari WJK. Kali ini kesempatan Eni, terblok tadi smash yang dilakukan oleh Eni, sehingga angka menjadi 23-19. Dede nomor punggung 13 dari WJK yang akan melakukan serve. Dede sudah melakukan lucky ball.
Tony gagal tadi usahanya untuk menyelamatkan keadaan. 24-19 match point untuk WCK. Dede kali ini baik, seploting saja kesempatan serangan. Eni umpan ke belakang, ada pemain nomor 11 lakukan serangan kali ini, kesempatan Lodi berhasil diamankan. Tipuan yang begitu manis tadi yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 Wan, mendapatkan angka di sore hari untuk KTC ini. Pindah poin 20-24. Indah se Indah, baik sepindah, risit yang sempurna, coba melakukan serangan. Ada Lutfi di sana, tipis saja kesempatan kali ini. KTPC berhasil tadi serangan begitu manis yang dilakukan oleh pemain KTPC di sore hari ini. 24-21 di sore hari ini. Indah yang akan melakukan serve dari KTPC. Baik, kali ini kesempatan serangan Dede di sana. Tipuan yang manis yang dilakukan Dede tadi mengakhiri set kedua keunggulan untuk WCK di sore hari ini. Sudah dua set seperti WCK unggul KTPC di sore hari ini. Di sore hari ini, sementara ini WCK unggul 2-0 atas KTPC. KTPC yang akan melakukan serve. Indah sepertinya. Jadi kita sama-sama menonton di luar jaring, biar adil. Indah sebaik kali ini, Indah umpan serangan Lupi dan serangan kencang yang dilakukan oleh Lutfi, pemain yang dibawa oleh WCK dari luar sana. 1-0. Erin sebaikkan nih, risikan sempurna serangan KTPC. Baik tadi semis yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 Wan sepertinya dari KTPC, menghasilkan angka di sore hari ini. Pindah poin 1-1. Eni yang akan melakukan serve. Pemain dari KTPC. Eni, baik serve Eni kali ini. Dede sudah bersiap di sana. Umpan bola. Serangan kembali. Bola itu coba direbut namun gagal tadi. Angka untuk WCK. Pindah poin. 2-1. Sapitri serve. Baik serve Sapitri kali ini. Berhasil kali ini seberangkan dengan baik tadi oleh Nurul. Kesempatan kali ini WCK umpan serangan terblok dengan baik tadi oleh Wulan dan Dinda, pemain yang boleh dikatakan tinggi dari KTPC. Spesies blok-blok yang tangguh tadi. Poin kembali 2-1. Sayang, masih terlalu lembut serve yang dilakukan oleh Wan tadi sehingga jatuh di lapangan sendiri. Pindah poin untuk WJK. 3-2 Lutfi serve. Lutfi baik kali ini, kesempatan serangan KTPC. Umpan PKTK ini berhasil kali ini. Lutfi amankan keadaan. Umpan Dede, tidak ada serangan dari Dede. Lagi-lagi mencari celah kosong, berhasil diselamatkan. Seberangkan saja, masih WJK. Yang dilakukan oleh Dede di sore hari ini, pemain WJK dengan nomor punggung 13 atau Zuhaidah ini. Lutfi serve dari WJK. Lutfi, baik serve Lutfi. Kesempatan kali ini serangan, siapakah yang dituju? Ada Wulan di sana. Apakah yang terjadi? Sepertinya lewati Ron sehingga angka bertambah untuk WJK 5-2. Z
Lutfi, baik kali ini Lutfi. Umpan yang baik, umpan ke udara. Sopi berhasil kali ini. Sopi dengan tinggi badan yang begitu canggung. Akan dilakukan lanjutan set ketiga di sore hari ini. KTPC, Nurul Sir, 3-5. Memberikan angka percuma untuk WCK di sore hari ini. Pindah poin 6-3. Nurul, baik kali ini Nurul. Receive yang sempurna, coba melakukan serangan ke TPC. Nurul di belakang dari Allah, langsung saja serangan umpan. Dede, apakah? Sepertinya pemain nomor punggung 2 tadi Nuri melakukan serangan dari WCK. Pass out tadi, sehingga angka bertambah untuk WCK. 7-3. Nurul, baik kali ini keluar serve yang dilakukan oleh Nurul terbawa angin sepertinya tadi. Sehingga pindah poin untuk KTPC. 4-7. Dinda yang akan melakukan serve. Baik, serve dilakukan oleh Dinda. Receive yang sempurna. Denisan. Lepas dari blok yang dilakukan oleh pemain KTPC. 8-4 time out. Nuri yang akan melakukan sebaik serve lakukan Nuri. Receive yang sempurna kali ini. Umpan bola ke udara. Serangan tadi. Apakah yang terjadi? Sepertinya serangan yang dilakukan oleh Sopi tadi gagal melepasi net. Sehingga angka bertambah untuk WJK. 9-4 Nuri serve. Nuri baik kali ini. Receive yang kurang sempurna, coba melakukan serangan. Ini di sana tipuan terbaca. Kesempatan Dede, serangan berhasil dikembalikan. Dede kembali. Kali ini kesempatan Sopi ataukah ini sepertinya yang melakukan serangan yang begitu kencang tadi. Pemain nomor punggung 7 dari KTPC, Eni. Sopi yang akan melakukan serve. Sopi, baik kali ini melakukan Sopi. Risikan kurang sempurna, coba melakukan serangan. Ada Dede di sana. Tak sampai tadi bola, coba dikejar oleh Dede. Sehingga memberikan angka untuk KTPC. 6-9, Sopi serve. Sopi, pemain jangkung dari KTPC ini. Sopi, baik saja lakukan Sopi. Receive yang sempurna, kemanakah bola yang dituju. Sudah ada pemain nomor 3 di sana dan keluar. Semis yang dilakukan oleh Sapitri tadi. Sehingga memberi angka kembali untuk KPPC. 7-9. Sopi serve. Sopi kali ini bersiap-siap. Lakukan serve dengan baik. Receive yang sempurna, kemanakah bola yang dituju. Dede! Apakah yang terjadi? Keluar sepertinya tidak ada touch out di sana. Sehingga angka bertambah untuk KTPC. 8-9, 1 poin kali ini membeda antara KTPC. Sopi serve. Sopi sudah lakukan. Sopi yang ace tadi. Sopi yang mematikan yang dilakukan oleh Sopi. Angka bertambah untuk KTPC. 9 sama. Sopi yang akan melakukan serve. Pemain jangkung dari KTPC ini. Baik, kali ini risiko yang sempurna. Kemana ke bola? Yang kali ini Dedek di sana selesaikan. Serangan dengan manis tadi. Pindah poin untuk WCK di sore hari ini. 10-9. Dede atau Suhaidah yang akan melakukan serve kali ini. Ya, yang agak belakang. Kesempatan kali ini umpan. Serangan KTPC. Ini tak ada serangan di sana. Kesempatan kali ini Lutfi berhasil diamankan Sopi. Umpan kembali ke belakang. Loro di sana berhasil diamankan kali ini. Kesempatan lagi. Tipuan hampir. Berhasil. Itu tadi yang saya tunjukkan. Lutfi. Sayang sekali.
WP tadi tas out sehingga memberikan angka untuk WJK 11-9. Dede atau Zuraida Sep. Dede sudah lakukan baik kali ini, kesempatan serangan umpan ke bawah. Aini di sana tidak ada serangan. Kembali tipuan terbaca. Aini umpan untuk rekannya, serangan tadi coba diamankan. Apa yang terjadi dan keluar sepertinya bola itu sehingga angka bertambah untuk WJK 12-9. Dede sudah lakukan baik. Aini umpan bola ke udara. Aini tamis yang lembut namun matikan tadi dilakukan oleh Aini sehingga tidak poin untuk KTPC 10-12. Indah yang akan melakukan serve. Toser dari KTPC ini. Bersiap-siap Indah. Indah sudah lakukan serve yang begitu baik. Kesempatan kali ini serangan. Tidak ada serangan dari WJK. Kali ini KTPC umpan. Aini tipuan terbaca kali ini. Kesempatan serangan kali ini. Serangan tipuan yang kembali dilakukan. Terjadi kemelu di sana dan akhirnya dimenangkan oleh pemain KTPC tadi. Antara Aini dan Wulan bekerja sama tadi. Hingga angka bertambah untuk KTPC 11-12. Satu poin yang memisahkan kali ini. Indah sudah lakukan receive yang kurang sempurna. Coba melakukan serangan kali ini. Dede sudah lakukan serangan, berhasil dipertahankan. Coba dikejar tapi seberangkan bola. Kesempatan kali ini WJK melakukan serangan. Lute terbentur tadi, masih coba diselamatkan. Coba dikejar. Sayang sekali bola ketiga tadi tidak mau menyeberang sehingga pindah poin untuk WJK sepertinya. 13-11. Erin sudah lakukan baik kali ini. Aini umpan bola ke udara, coba lakukan serangan baik tadi ke KTPC. Aini umpan bola ke sana, ada rekannya, coba melakukan serangan, berhasil dipertahankan KTPC. Tidak ada serangan kesempatan kali ini. Lutfi pemain nomor punggung 9 tadi menyelesaikan serangan dengan sempurna tadi. Angka bertambah untuk WJK 14-11. Erin lakukan. Erin sepertinya masuk tadi. Angka bertambah untuk WJK 15-11. Erin Juanda. Erin baik kali ini. Receive yang kurang sempurna. Sopi angkat ke depan. Ada rekannya melakukan serangan kali ini. Coba diangkat oleh Erin ke belakang. Dede tidak ada serangan. Ke belakang bola itu dituju dan akhirnya kalau ditengok mata Dede tadi 15-17. Itu deh angka keramat tuh. 16-11. Erin sep dari WJK. Erin sudah lakukan receive yang sempurna kepada Kabola yang 7. Aini sudah bersiap di sana. Serangan yang mematikan namun berhasil diamankan. Kesempatan di sana. Serangan kembali dari WJK. Terjadi kemelut. Gagal tadi untuk mengambilkan bola Wan. Sehingga angka bertambah untuk WJK 17-11. Semakin jauh kali ini WJK meninggalkan KTPC di set ketiga ini. Erin. Baik Erin, Topi, umpan ke udara, serangan yang begitu mematikan. Sayang sekali, masuk atau tas out tadi sehingga pindah poin untuk KTPC 12-17. Wulan tadi menyerah, melakukan serangan yang begitu kejam. Enise, baik kali ini Dede, umpan, kemanakah Lutfi yang dituju. Bola tadi melintir dan masuk sepertinya sehingga pindah poin untuk WJK 18-12. Sapitri WJK kali ini bersiap-siap untuk melakukan Sapitri sudah lakukan. Aini baik sekali, coba dikejar. Roro selamatkan keadaan kali ini. Kesempatan umpan ke belakang. Dede back attack tadi dan apakah yang terjadi sepertinya Mas Masuk. Sapitri akan melakukan serve. 19-12, jauh sekali meninggalkan angka.
Tapi Tri sudah lakukan kesempatan kali ini, serangan baik kali ini dibatalkan, kesempatan bola ke udara, serangan kembali WJK lembut tapi mematikan tadi sehingga tak bertambah untuk WJK 20-12. Sapi Trisep WJK 20-12. Lakukan Sapitri, kesempatan kali ini dah umpan. Ini tidak ada serangan, kesempatan kali ini dari WJK sudah bersiap-siap di sana. Nomor 2 tadi, baik tadi Nuri melakukan serangan, menghasilkan angka untuk WJK 21-12 di sore hari ini. Set ketiga penentuan untuk kedua tim. Sapitri melakukan Sapitri, baik kali ini coba melakukan serangan. Tapi di sana namun terblok, kesempatan kembali siapakah di sana sudah ditunggu Nuri. Serangan yang coba ditangkis oleh Eni tadi, namun bola itu keluar. Angka kembali bertambah untuk WJK 22-12. Keunggulan yang cukup jauh di sore hari ini. Sapitri baik kali ini racing tapi umpan. Karangan coba dibangun tadi. Apakah yang terjadi dan bola itu keluar dan tak ada toss out. 23-12. Keunggulan untuk WJK. Sapitri baik, Sapitri kali ini resep yang kurang sempurna, coba diselamatkan, berhasil, tidak ada serangan, kesempatan di sana, siapakah? Oh, serangan kembali dilakukan oleh WJK, membentur blok dan jatuh di lapangan WJK, sehingga pindah poin untuk KTPC. 13-23. KTPC, sir. Wan sudah lakukan baik kali ini, kemanakah bola akan tuju? Ada pemain nomor 2 di sana terblok kali ini, kesempatan dari KTPC. Umpan Sobi di sana, tidak ada serangan. Dede sudah menunggu kesempatan kali ini. Lupi! Menyelesaikan serangan dengan baik di sore hari ini. Salah seorang pemain import yang didatangkan oleh WJK di sore hari ini. 24-13 match point untuk WJK di sore hari ini. Lukisop, wah, coba dikejar, diamankan Eni. Seberangkan saja kali ini. Masih berhasil diamankan. Seberangkan saja KTBC, kesempatan kembali. Pemain nomor punggung 13 dari WJK, Dede selesaikan serangan. Pemain yang didapat